Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Apa kabar kalian? Sa'i merupakan salah satu rukun ibadah umroh, di mana agar ibadah umroh kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang pernah melakukan ibadah umroh, melaksanakan ibadah umroh maupun haji, nanti kalian akan berjalan di tempat ini. Salah satunya adalah ibadah sa'i. Melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah itu sebanyak 7 kali bolak-balik. Sa'i dimulai dari Bukit Safa ke Marwah yang dihitung 1 kali perjalanan. Jadi Safa ke Marwah itu 1 kali, Marwah ke Safa itu 2 kali, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau atau berlari-lari kecil. Sa'i ini merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Saat itu, istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam rangka mencari air untuk putra beliau, yaitu Nabi Ismail. Jadi, ketika kalian melakukan ibadah sa'i, tidak perlu ada wudu. Perbanyak mengucapkan kalimat talbiyah atau perbanyak doa atau perbanyak zikir bisa kalian lakukan. Jadi di tempat ini merupakan salah satu tempat mustajab untuk kita banyak berdoa. Jadi ketika melakukan sa'i banyak banget kita itu merasa apa ya, selalu diingatkan oleh Allah, kita selalu mengingat flashback kembali. Ya, ketika kita mengingat kesalahan kita yang pernah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu kita langsung perbanyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Insya Allah nanti Allah kabulkan.